Secret Riana, siapa yang tidak kenal Secret Riana? Dia karirnya sekarang lagi naik soal sulap-sulap di Asian Got Talent dan sampai di American Got Talent. Mau tahu gimana caranya membongkar gerak-geriknya Riana? Nonton saya ya. Oke, sama Riana tapi pastinya. Dan sekarang ditemenin sama tim manajemennya Riana. Mas, perkenalkan diri dulu. Halo, saya Bo Fernand ya. Saya Bo Fernand dari The Secret Riana. Gitu. Gerak-gerik Riana kali ya. Saya tahu sih pasti jawabannya atau enggak atau galing-galing doang. Mungkin kita serunya kita angkat soal selama Riana di lokasi syuting. Pasti lokasi syutingnya bisnis kan. Pabrik gula dan ada sebuah rumah tua kan di situ. Nah, saya bisa langsung tanya ke boleh, Riana. Boleh, boleh. Jadi selama ini sebenarnya gini, saya hanya takutnya kalau ada orang yang nanya kenapa saya jawab, takutnya kalau nggak dijawab kan sakit hati. Jadi saya untuk berusaha untuk ngejawab gitu. Tapi kalau emang ini monggo, kalau monggo kalau memang langsung ditanya. Cuman pesan saya satu, kalau nggak dijawab jangan sakit hati. Gitu aja. Halo Riana. Serem kali. Selama dia nggak dijauhin dari Riani nggak masalah. Oh gitu. Selain karena Riani emang apa emang udah akrab gitu sama temennya Riani? Temennya Riani. Bu, gue yang merinding bu. Udah akrab berarti Riani ya sama temennya Riani ya? Enggak. Oke, saya mesti sabar rupanya ya. Riana biasanya Riani-nya kalau misalnya lagi break gitu Riana
lagi bikin, sambil lagi nunggu adegan, Randy suka ngajak main sih. Iya. Boleh, kalau boleh disebut itu satu permainan yang Randy ngajak main, main monopoli kah atau apa gitu? Enggak mungkin dijawab. Siapa tahu mau dijawab. Oh iya. Main apa Randy? Randy ngajak main apa? Nggak mau dijawab, macam-macam sih jadinya. Tapi saya mau tanya nih, Riana benar memang selama syuting 12 jam itu Riana nggak makan, karena teman-teman tadi Mas Bo juga bilang nggak melihat Riana makan. Benar nggak sih Riana nggak makan? Nggak pakai dijawab. Ya puasa sih, juga puasa nih, puasa nahan sabar. Oke. Okay. Riana, ini film pertama kan dari aksinya, tapi Riana antusias banget nggak sih buat apa film ini tayang nanti 14 Maret? Seneng nggak sih maksudnya filmnya Riana gitu? Tayang di bioskop Riana, ditayangin di seluruh Indonesia gitu, seneng nggak sih? Senang dapat menceritakan kisah kita berdua. Aku lah nggak panjang-panjang kebayang kisah. Ada yang ikut taruh malu. Riana sama saya atau Riana sama Riana nih kisah kita berdua soalnya. Iya iya ceritanya. Sama teman-teman Riana tuh. Nggak ngilangin takut aja. Oh iya iya. Lalu Riana nggak pernah jawab loh, ini panjang loh, bye-bye loh. Okay. Udah, kalau bisa kan. Riana, tapi ditakutin sama teman-teman artis yang lainnya, Riana risih gak sih? Baru jawab lagi nih. Gak dijawab lagi. Nah, maksudnya kan teman-teman artis kayak Aura Kasih, kemarin sempat bilang dia bingung gitu buat ngobrol sama Riana, takut mungkin, tapi Riana sendiri risih gak sih kayak ditakutin sama Aura Kasih dan lain-lain gitu? Boneka itu juga angkat-angkat tangan nih, serem nih ya. Mungkin terakhir kali ya, Riana sudah berteman berapa lama nih sama boneka Riana ini? Udah berteman berapa lama Riana sama Riana ini? Jadi jawab. Please. Jadi sudah berapa lama Riana? Susah. Baik. Mungkin kalau Riana nggak mau ngomong tapi saya tanya nih dari tadi kan tangannya gerak-gerak nih, ah memang otomatis atau memang digerakin sama Riana sih tangan sama bonekanya? Iya, ya, kan saya tadi perhatiin tadi tangannya begini doang nih ya kan, diam ya kan, terus tiba-tiba ngangkat satu terus ngangkat dua. Kalau lagi dipegang sama Riana mungkin emang digerakkan oleh Riana, tapi kalau sendirian pun kadang sahabat sebenarnya. Jadi Okay. Teman, sahabat atau keluarga ya, kalian ini? Nggak dijawab lagi. Berarti lebih dari itu semuanya. Betul. Berarti lebih dari itu semuanya, dari sahabat, teman dan keluarga. Berarti apa loh? Iya. Teman hidup berarti. Oke, sampai di sini. Saya nyerah. Saya nyerah. Ya, biar di dalam aja.
biar enggak itu. Lalu ini ada waktu mau bikin video dulu.